Mengelait FC dan Wijaya FC diikat keputusan Sri. Kelab seni bela diri Silat Sufian ditubuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei, Bandar Seri Begawan. Perkembangan Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei di SD 2011-2012, Wijaya FC dan Mengelait FC terpaksa berpuas hati setelah terikat dua sama dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara, Hasanal Bolkiah Prakas. Mengelait FC yang memakai jersey jingga membuka tirai jaringan pada minit ke-18 hasil jaringan Awangku Musyawir Pengiran Haji Hashim. Namun pada minit ke-21, pemain pertahanan Mengelait FC Muhammad Sofian Haji Kula mengadiakan jaringan penyemaan setelah menanduk masuk bola ke gawang sendiri. Keputusan itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Empat minit selepas whistle separuh masa kedua dibunyikan, Wijaya FC berhasil menjaringkan gol kedua hasil tendukan Awangku Muhammad Nur Rahman, Pengiran Haji Muhammad Roslan yang menerima hantaran Jamrin Haji Johari. Walau bagaimanapun, kegembiraan Wijaya FC tidak bertahan lama apabila pada minit ke-59, Ketua Pasukan Mengelait FC, Hairul Azman Shah Abdullah menjaringkan gol penyemaan. Keputusan Wijaya FC 2, Mengelait FC 2 itu berlanjutan hingga tamat masa perlawanan. Dari aksi perlawanan tadi, kita saksikan jadual-jadual perlawanan seterusnya dan kedudukan setiap kumpulan setakat ini. Bola sepak Piala Singapura saingan pasti lebih menarik apabila Brunei DPMMFC selaku penghulu liga akan diuji pasukan yang berada di tangga kedua dalam Liga Singapura, Home United FC, pada pertemuan yang akan berlangsung esok. Pertemuan pasukan Brunei DPMMFC dan Home United FC akan berlangsung di Stadium Yishun Singapura bermula pukul 7.45 malam. Dari bola sepak, kita beralih mengikuti perkembangan Liga Futsal 2012 yang akan diteruskan lagi malam ini. Tiga perlawanan dijadualkan bermula pukul 8 malam ini. Stone Villa akan melayani Mixstar, Kilanas FC akan bertemu Phosphor FC, sementara perlawanan terakhir akan menyaksikan Red Butterfly bakal menentang Liverpool Supporters Club. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara, Hasanal Bolkiah Prakas.
Kelab seni bela diri silat Sufian Brunei Darussalam kini semakin menampakkan perkembangan apabila jumlah peserta kelab itu bertambah dari masa ke semasa. Seni bela diri itu kini semakin mendapat perhatian daripada orang ramai dan mula kerap menghadiri sesi kelas latihan. Ikuti pendekatan fokus sukan mengenai sesi kelas latihan seni bela diri silat Sufian. Mol Morni, pengasas seni bela diri silat Sufian ketika ini berada di negara ini dengan mengadakan sesi kelas latihan Kelab Seni Bela Diri Silat Sufian Brunei Darussalam. Sesi latihan seni bela diri silat Sufian diadakan malam tadi di Aras 2 Kompleks Membeli Belah Airport Mall Perakas. Sesi latihan selama 3 jam itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peserta sama ada yang lama dan baru, menyertai dengan mempelajari asas dan teknik yang diajarkan. Paling menarik, seni bela diri silat Sufian paling menekankan tentang mempelajari teknik melindungi diri daripada serangan-serangan sama ada menggunakan pelbagai senjata. Harapan itu untuk mengembangkan lagi kelab yang ada di sini. Pasal selama ini for the last 5 years kan, saya tu ada mengajar di luar negeri saja lah. Jadi ada permintaan dari macam orang Brunei kita ni kan, bila kan membuka kelas di sini. Jadi ini kira permulaan lah, sudah ada license membuka kelab atau. So ini kira some of the guys yang berminat atau lah. So diorang ini kiranya regularly datang untuk kelas session lah. Meskipun baru permulaan, namun sambutan dari segi penyertaan ahli semakin meyakinkan apabila peserta-peserta kelab seni bela diri itu terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Basically, the first part of the training kan, kita ni concentrate mostly arah physical training lah, untuk stamina, untuk endurance seperti ini. Tapi setelah itu berutah di apa tu, dikonsentrate kepada seni bela diri. So basically macam mana, kita ni ada bini-bini yang datang berlatih, laki-laki yang anu. So peringkat umur pun ada beza-bezanya kan. So basically most of the training itu terbuka untuk semua peringkat umur and tidak ada terhad untuk orang muda sama. Bagi Azikah Zahar yang sudah menghadiri 5 sesi latihan berpendapat seni bela diri silat Sufian sememangnya menyeronokkan dan yang lebih penting lagi ia mampu melengkapkan dirinya dengan seni bela diri lebih-lebih lagi bagi wanita seperti dirinya. Kalau bagi wanita lah, diharapkan datanglah mencuba. Tidak payah tahan, ada mesyuarat background kah yang sampel sih ini dapat dipelajari je. Sememangnya teknik seni bela diri silat Sufian nampak berkesan sebagai asas perlindungan diri dari pelbagai kejadian yang tidak diduga. Semogalah kelab yang diasaskan melalui seni silat Sufian ini akan lebih berkembang dari masa ke semasa sesuai dengan harapan kelab berkenaan yang antara lain untuk mengembangkan lagi seni bela diri di kalangan pelbagai peringkat usia di negara ini. Lebih banyak berita sukan menyusul selepas ini. Finalis Liga Juara-Juara Eropah musim ini Chelsea kini terus mengadakan latihan intensif menjelang perlawanan akhir menentang Bayern Munich di Jerman hujung minggu ini. Tetapi Chelsea berdepan masalah kecederaan dan penggantungan pemain.
Krisis kecederaan dan penggantungan pemain di kem Chelsea dijangka akan memaksa pengurus sementara Chelsea, Roberto Di Matteo, untuk memanggil beberapa pemain remaja dalam skuad pelapis untuk dinaikkan ke skuad senior. Chelsea akan turun ke perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah menentang Bayern Munich di Stadium Allianz Arena tanpa khidmat empat pemain utamanya, John Terry, Branislav Ivanovic, Ramirez dan Paul Merrillis yang digantung permainan. Sementara itu, kelibat pemain pertahanan David Luiz juga masih diragui kerana pemain itu baru pulih dari kecederaan. Penyerang utama Chelsea, Didier Drogba, tidak berdepan masalah untuk diturunkan dan dia dijangkakan bergandingan dengan Fernando Torres di barisan hadapan. Chelsea berhasrat untuk merangkul gelaran juara Eropah sekaligus menamatkan penantian 107 tahun klub itu. Kali terakhir Chelsea hampir menjulang kejuaraan ialah pada tahun 2008 di Moskow. Namun skuad yang dibimbing pengurus Avram Grant pada ketika itu tewas di tangan Manchester United dalam penentuan sepakan penalti. Di kedudukan Liga Perdana Inggeris, Chelsea terkeluar dari kelompok 4 pasukan teratas. Justru itu mereka mesti menang di Jerman hujung minggu ini jika mahu layak ke saingan Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Sementara itu di benua Asia pula, kejohanan bola sepak Liga Juara-Juara Asia AFC masih lagi berlangsung di peringkat kumpulan. Semalam beberapa lagi perlawanan telah berlangsung. Nagoya Grampus 8 dari Jepun menundukkan Central Coast Mariners dari Australia 3-0 dalam aksi kumpulan G. Nagoya Grampus 8 berjersi merah memanfaatkan kelebihan bermain di tempat sendiri apabila tidak menunggu lama untuk mendahului pelawat hasil jaringan KG Tamada pada minit ke-19 untuk kedudukan 1-0. Pelawat hampir menyamakan kedudukan namun sepakan percuma Joseph Swanswick diselamatkan penjaga gol Nagoya dari menggegar gawang tuan rumah. Pada minit ke-36, Nagoya menggandakan jaringan mereka apabila Jungo Fujimoto meledak gol kedua tuan rumah untuk memberikan pendahuluan selesa 2-0 mengatasi Central Coast Mariners. Pada separuh masa kedua, pelawat menggandakan asakan namun masih gagal untuk menembusi benteng tuan rumah. Tiga minit sebelum tamat permainan, Marcos Tulio mengesahkan kemenangan Nagoya dengan jaringan ketiga untuk memastikan tuan rumah menang dengan keputusan 3-0. Sementara itu di Korea Selatan pula, pasukan Gyeongbok Motors berjersi hijau menerima kunjungan klub dari Jepun, Kashiwa Reysol. Pelawat terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah pada minit ke-49 apabila pemain import dari Brazil paling prolific, Leandro Dominguez, meledak gol pertama Reysol dari sudut sukar untuk meletakkan Reysol mendahului Gyeongbok 1-0. Pada minit ke-63, Reysols menambah jaringan mereka menerusi jaringan mudah Junya Tanaka yang berpunca dari percubaan Leandro Dominguez untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Peluang
peluang terbaik Jeonbok untuk mendapatkan jurang ialah menerusi sepakan penalti selepas Lee Dong-guk dijatuhkan pertahanan Roy Sol. Lee Dong-guk yang mengambil sendiri sepakan itu gagal menyempurnakan sepakan apabila percubaannya dinafikan palang gol. Keputusan 2-0 itu kekal hingga tamat perlawanan. Dalam satu lagi aksi semalam, Buriram United dari Thailand tunduk 1-2 di tangan wakil China Guangzhou Evergrande dalam perlawanan yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Guangzhou bagaimanapun terpaksa menunggu hingga minit ke-49 untuk memecah kebuntuan hasil jaringan Gao Ling untuk mendahului Buriram 1-0. Tersentak dengan gol tersebut, Buriram bangkit dengan beberapa serangan berbahaya dan berhasil menyamakan kedudukan pada minit ke-57 menerusi percubaan Dong Tai Song Surya untuk mengikat kedudukan menjadi satu sama. Pada minit-minit akhir perlawanan, Guangzhou dihadiahkan sepakan penalti selepas Gabriel Cordova dijatuhkan pertahanan lawan di kawasan kotak penalti. Dario Leonardo Concia yang mengambil sepakan tidak melakukan kesilapan untuk menjadikan gol kedua Guangzhou sekaligus memastikan pasukannya pulang dengan 3 mata penuh. Dalam satu lagi perlawanan, Al-Sahab dari Emiriah Arab Bersatu tumbang 3-1 di halaman sendiri kepada Persepolis dari Iran. Al-Sahab mendahului Persepolis seawal minit ke-8 menerusi jaringan Isa Muhammad untuk mendahului 1-0. Persepolis bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-43 menerusi tandungan kemas Iamon Zayed untuk kedudukan 1-1. Persepolis memintas kedudukan pada minit ke-53 menerusi Mehrdad Puladi yang berpunca dari sepakan bebas untuk kedudukan berubah menjadi 2-1. Hasrat Al-Sahab untuk mengikat kedudukan tidak kesampaian apabila Hussein Badamaki menjadikan gol ketiga Persepolis pada minit-minit akhir perlawanan untuk pulang dengan kemenangan 3-1. Dari bola sepak kita ke saingan kejohanan tenis terbuka Italy, Juan Carlos Ferrero membuat kejutan apabila menyingkirkan pemain Perancis yang juga pilihan ke-13 kejohanan Gael Monfils dari kejohanan yang menawarkan hadiah wang $3.82 juta bagi kategori lelaki. Juan Carlos Ferrero yang diletakkan sebagai bukan pilihan mara kepusingan ketiga selepas membuat kejutan awal apabila menyingkirkan pemain pilihan ke-13 kejohanan Gael Monfils dari Perancis dengan keputusan tiebreak 7-5, 6-3. Mengiringi kemarahan Ferrero, kepusingan ketiga itu ialah pilihan keempat kejohanan Andy Murray dari Britain. Murray yang berdepan pemain bukan pilihan David Nalbandian dari Argentina bagaimanapun dipaksa bekerja keras sebelum berjaya menundukkan Nalbandian selepas bertarung 3 set. Murray menang dengan kiraan 6-1, 4-6 dan tiebreak 7-5. Turut berjaya melepas halangan awal itu ialah Joel Fersona dari Perancis. Pemain pilihan kelima, kejohanan itu memerlukan 70 minit untuk mendudukkan Viktor Trioki dari Serbia dengan kemenangan straight set 6-3, 6-2.
Joko Satya Putro, Songkang. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk Fokus Sukan malam ini. Daripada kami, salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.